Gile, susah banget sumpah loh, bukannya apa loh. Oh, set dah. Dari mana aja ente, bos? Nanti nih, gue bentar lagi nih. Aduh, Bukan? ya. Perhatian, perhatian. Perhatian, perhatian. Halo Koi Boys, balik lagi sama kita di channelnya Pak Koi Kun. Hayya! Dan kali ini kita akan lanjutin lagi Minecraft Dungeons Pocket Edition kita nih guys ya. Dan kira-kira kita berdua mau ngapain? Ayo. Kita akan bermain di arena guys ya. Di arena yang level ke-6 guys, karena itu cukup sulit kalau ditaklukkan sendirian guys ya. Dan kita lihat apakah berdua ini mampu nih apa enggak menaklukkan level 6 ya. Oke. Langsung aja nih kita masuk aja kali ya ke arena ya. Dan ya, nama dia adalah Pak Koi Kun guys, seperti biasa karena udah coba berbagai nama tapi nggak bisa gitu guys ya. Dan ya, arena di sini di level ke-6. Oke. Nah, gua otomatis akan masuk ya guys karena gua numpang ke tetheringnya dia guys ya, numpang ke hotspotnya dia guys. Oke, ke sini dong. Ini tergantung yang punya hotspot nih. Oke, siap ya. Ini musuhnya akan sangat-sangat sulit loh. Jadi gua akan membasmi yang panah ya. Oke, siap. Oke. Wow, hati-hati sakit loh. Itu sakit loh lawannya loh, gila loh. Waduh, nggak kena-kena, gile, bos. Tuh ya kan, yang panahnya aja pakai. Iya, ini pakai lawan panah ini. No, nggak mati-mati ini juga. Itu. Ini kesusahan nggak? Itu tuh panah ya. Iya. Siap. Siap, isi darah jangan lupa. Gua aja udah mau mati ini. Kok nggak mati-mati sih yang panah? Eh, jangan mukul gue. Yang panah susah loh, gila. Apalagi ini nih, yang pala batu ini nih. Woi, nggak kena-kena kan? Isi darah dulu sana, isi darah. Udah nggak bisa. Awas mundur, kalau gitu mundur, menjauh. Oke, siap. Udah habis kah? Apa masih ada lagi? Wave kedua, siap. Kita isi darah dulu guys ya. Wave kedua nih ya, sangat sulit. Panggil, ada pet nggak? Panggil pet dulu deh. Aduh, panggil pet biar bantuin guys, biar rada nyebar gitu petnya. Oh my god, susah banget guys, gila keras banget, sumpah dah. Udah berdua lo padahal lo. Gila itu pet gue diem doang, ngapain? Anjir. Wah, tewas dia guys. Waduh. Tenang. Ada Pak Koi Kun, tenang. Matiin makanya panah dulu baru yang. Iya nih, siap. Yang panah susah gile. Sumpah, enggak kena-kena. Gile, udah bertubi-tubi gue tabok enggak mempan-mempan. Buset, enggak mati-mati. Sabar, mana yang panah? Enggak mati kan? Enggak mati, yang panah sumpah. Enggak, kabur aja, kalau udah sekarat kabur aja. Jangan sampai mati. Soalnya nyawa tergantung itu, yang punya hotspot. Udah? Oke, mana lagi? Waduh, wave ketiga. Oke, siap. Gila, sekarat sakit amat. Kenapa gua, kenapaan bisa sekarat gua noh? Mana sih guguk gua, enggak ngapa-ngapain noh. Parah banget. Kok ini enggak bisa bunuh sih? Bukan nggak bisa bunuh, keras banget musuhnya. Enggak ini nggak mati-mati. Emosi dia guys. Oke, ini yang panah gue yang ngurus tuh. Kenapa mati ya? Bentar lagi gue ya. Udah biarin, jangan terlalu dekat-dekat sini. Dia diubar-ubar guys. Waduh, gila. Gue udah mati, sedikit lagi gue mati. Aduh, mati dong gue. Susah ya, gila. Susah banget. Gue dipanah terus. Oke, gue akan melawan dia sendirian. Karena dia sekarat, guys. Gile, susah banget, sumpah loh. Bukannya apa loh. Oh, set dah. Dari mana aja ente, bos? Nanti nih, gue bentar lagi nih. Aduh, ya. Aduh, kocak. Gila gugup gua santai banget sumpah. Enggak bantuin apa-apa. Dulu, iya ini yang panah dulu. Ini gua ngubar yang panah dari tadi. Ampun dah.
Tuh, gak mati-mati loh. Gila loh, kuat banget. Tuh, gak kena-kena. Gila, ini susah nih. Gue masih bilang paradoks nih. Susah banget. Gak mati-mati. Gak kelihatan. Sini dulu. Sini gak kelihatan. Sini dulu lah. Sini dulu, gak kelihatan musuhnya. Ke ujung-ujung. Nah, dari tadi udah nempel-nempel ke tembok-tembok. Oke, siap-siap. Sini. Wave keempat guys ya. Oke, dia pakai pentungan ya, pentungan berduri. Oke, gua akan menarik mereka semua. Kalau yang panah mendingan. Iya, susah masalah yang panah. Aduh, creeper mati. Aduh. Aduh, mati deh gua ini. Lempar dong kalau ada itu dong. Lempar ada apa? Tadi ada TNT kan? Mana gua tahu. Aduh, gile, mati dia guys. Tenang, masih ada saya. Sep. Aduh, belum bisa lagi. Totem gue. Nggak mati-mati lo, gila lo. Sumpah. Tewas, dah. Berapa nih? Wave 5. Oke, siap ya. Masih ada 10 wave lagi, guys. Buset. Susah, bos. Kita hancurin dulu cucungukunya nih. Hancurin dulu cucungukunya. Aduh, gile. Sakit tuh, parah. Kacau. Oi, gak mati-mati gile. Sumpah lu. Kacau banget. Susah banget gila ini. Sini. Cepetan, ini. Ini aja. Iya ini. Yang deket nih tuh. Gua TB temu gua. Lu jangan deket-deket gua, mati lu. Kena tebas lu. Woi. Set keras banget. Kok gila. Kok lu gak lempar sih bomnya? Lempar apaan? Bomnya. Enggak bisa, gua enggak kelihatan pakai bom. Gua enggak pakai bom tuh. Kok di gua pakai bom? Ya makanya kan. Panah dulu dong. Susah yang panah gila, sumpah dah. Mati dia dong. Jangan tewas lagi. Yah. Kelar guys. Hah. Susah gila. Susah banget. Dapat ini nih, kotak lumayan. Masih ada bom sih. Iya, di dia gua masih ada bomnya, guys. Padahal gua udah enggak ada bomnya. Oke lah, guys ya. Dan ini sangat susah banget, sumpah deh. Ini terlalu berat buat kita. Dan kita duel, ayo duel sini. Bisa saling bunuh enggak sih? Dia berkurang enggak sih darahnya? Enggak. Coba pukul gue. Lu juga enggak tuh. Oh, enggak, guys. Pantesan ya, tau gitu mah boleh, guys, nempel-nempel. Kok dia enggak mati loh? Tapi kelihatan ya, gue pakai panah ya. Kelihatan. Oke lah kalau begitu, cek dulu nih, ada barang bagus nggak di sini? Cek aja tuh, cek ya di situ. Gak di, ada. Iya itu orang mencet. Nah itu pedang, nggak usah dibeli, like. Kita akan coba ke sini. Apakah ada yang bagus? Wah tidak, jelek semua guys. Oke lah guys ya, paling sampai sini aja guys, karena susah banget sumpah guys untuk yang level 6 ya. Stack 6 sangat sulit guys rupanya. Walaupun udah berdua masih aja tetap kalah. Kayaknya mesti rame-rame, mungkin berlima kali ya. Oke guys. Ya, seperti biasa jangan lupa dipencet tombol like, comment dan subscribe channel ini. See ya dan dadah.